27 jalan. Kencang. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Ari, terima kasih sudah dijamu, sudah mengingatkan kita bahwa dulu dan sekarang ini enggak ada bedanya. Dan saya senang di pas sawalan saya mengucapkan minal aidin wal faidin bagi yang merayakan, mohon maaf lahir batin, terutama untuk Mas Afnan Malay. Yang hampir salah sebut Ari. Ya salah sebut Ari. Jadi Ari dibayar. Hampir saya keluarkan. Teman-teman, saya senang karena di antara sekian kita punya jejak yang beragam, kita punya sejarah yang hampir mirip, dan hari ini kita kumpul itu selain sekali lagi kalau ketemu mesti meromantisasi, itu adalah bagian dari harta karun kita. Dan jalan yang penting yang tadi Mbak Ari sebut, ya zaman udah bergeser, berubah. Tentu anak-anak muda juga generasi-generasi di bawah kita itu selalu untuk saling belajar pada senior. MC-nya ini ke sini merasa yang paling muda. Iya, Pak. Karena paling muda itu Bung Torek. Nabi layak sejak dulu begitu. Terus, iya, AKBP Torek. Itu rambutnya masih hitam semua loh. Yakin, gak tahu yang bawah hitam apa enggak. Jadi, ini yang selalu, saya suatu ketika teman-teman sekarang di tempat saya kumpul sore-sore, saya ingat itu saya, Bung Af. Nan, satu siapa ya sore-sore? Anto. Sama Anto. Saya nggak datang ya. Nah, dia mengundang. Sakit. Sakit ya. Soalnya teman-teman yang sekarang lagi sakit ada VJ, ada Erbu. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Karena teman-teman bagaimanapun adalah kawan yang punya iringan atas sejarah kita. Dan saya berdoa ini tujuan kita adalah teman-teman terus diberi semangat, saling membantu. Kalau ada kesulitan, kita harus saling membantu. Saya percaya teman-teman semua, spirit itu masih ada. Dan saya bangga. Saya itu beberapa kali, saya kebetulan aja jadi wakil rektor. Saya gak membayangin itu. Merendah, Mas. Merendah. Kebetulan. Mutu, kan? Serius, kebetulan. Bayarnya kebetulan orang ini. Kebetulan jadi direktur, maksudnya jadinya pengen jadi direktur. Tapi orang profesional, jadi ya makomnya kurang gitu. Dan saya terima kasih teman-teman selalu menghiasi Yogyakarta dengan kebersamaan. Sebenarnya kita tersebar di mana-mana, ada kawan yang di DPR, ada yang di CSO. Saya selalu ingat tokoh legendaris CSO Bapaknya itu. Dan teman-teman, saya rasa kita selalu teringat bahwa sejarah ini bersama-sama dan kita mengenang karena bisa menjadi bagian energi kita untuk maju. Terima kasih. Sampai ketemu kita. Selamat. Terima kasih Mas Zito, luar biasa loh.